Saman fitnah Anwar, hakim arah perbicaraan rayuan Airi diteruskan, Mahkamah Rayuan membuat teguran terhadap permohonan pasukan peguam Airi Jamaluddin untuk menangguhkan rayuannya yang sekian lama tertangguh terhadap saman fitnah yang difailkan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Lee Swee Seng yang mempengerusikan panel tiga hakim mengingatkan peguam Menteri Kesihatan itu, Sarah Malini Abishegam yang pihaknya seharusnya menyediakan peguam lain untuk penghujahan jika ketua pasukan pembelaan kurang sihat. Sarah sebelum itu memohon penangguhan yang dijadual hari ini dengan sebab ketua pasukan pembelaan, Muhammad Syafiq Abdullah tidak dapat menghadiri prosiding dalam talian hari ini kerana kurang sihat.